sebenarnya alih tugas dari inspektorat kepada kriteria utama dan unit eselon 1 penilaian maturitas SPIP. Nah, kita berharap dalam 2 hari ke depan workshop ini peralihan pengetahuan dan keterampilan yang selama ini dilaksanakan oleh inspektorat utama nanti bisa dipahami baik dari sekretariat maupun unit eselon 1. Kita berharap ke depan adanya peralihan penilaian ini tidak akan mengurangi pencapaian yang telah diperoleh dari inspektorat utama. Dan kita berharap ada peningkatan sesuai dengan perencanaan rohetra yang telah dibentuk. Memang adanya perubahan kebijakan dari pemerintah dalam hal ini adalah BPKP, bahwa adanya transformasi penilaian ataupun kewenangan yang awalnya dilakukan oleh APIP dalam hal ini adalah inspektorat utama di masing-masing kementerian lembaga ini, kemudian dialihkan kepada jajaran keseutamaan. Oleh karena itu, dengan melihat adanya perubahan kebijakan ini dari inspektorat utama, BNN khususnya, kita melakukan upaya-upaya percepatan dalam rangka persiapan mengalihkan kewenangan yang tadinya dilakukan oleh inspektorat utama kepada jajaran keseutamaan, yang tentunya didukung oleh masing-masing eselon 1 dalam hal ini adalah kedeputian.